Assalamualaikum. So, first of all, hashtagkan dulu Cikgu Sarah React. Okay, so hari ni I nak bukan komen, tapi I nak bercerita sikit tentang satu performance. Performance daripada Nabila Razali, which is sebenarnya saya dah pernah tengok dan saya rasa saya perlu mengatakan sesuatu untuk mungkin boleh mengubah mentaliti masyarakat di mana kita perlu pandang apa yang ada kelebihan pada seorang penyanyi, okay? Dan kalau berlakunya persembahan-persembahan yang mungkin di luar jangkaan, sebenarnya among singer saja yang tahu condition terhadap seorang penyanyi, okay? So kita boleh tengok dulu this video. I rasa ramai dah tengok. Actually, time dia menyanyi pada part ni, sesal, masih lagi fly, you know, masih lagi kedengaran dalam condition yang okey. Masa ni mungkin dia masih dalam control, okey. Dan I rasa dia tahu condition dia this time tak berapa baik dan mungkin menjadi kerisauan pada nyanyian seterusnya. Okey, we see. Alright. Masa dia menyanyi dan maaf, still flying, you know, still flying. Dan dia mungkin dia sedang berfikir tentang, okay, lepas ni ada note yang lebih tinggi daripada apa yang aku nyanyi sekarang. Dan ia menjadi satu ketakutan untuk Nabila sebab dia tahu condition dia. Dia saja yang tahu, okay. And kita boleh nampak that dia sangat struggle that part selepas terkucil tu, so it's a struggle. It's quite high untuk mungkin the vocal range untuk Nabila Razali tidak terlampau besar. Dan apa yang saya boleh kata adalah kita ni bukanlah robot yang boleh kita menyanyi, boleh kita ungkapkan nyanyian tersebut dengan mengalunkan melodi yang kita inginkan, iaitu 100%, you know. Bila sampai ke satu persembahan yang secara live, anything can happen, you know. Kerana walaupunlah kita dah masuk vocal class ke, kita dah buat latihan yang kau-kau punya, tapi benda tu akan terjadi sendiri yang di luar jangkaan dan bukan disengajakan. You know, yang because untuk kalau I relatekan dengan persembahan I juga mempunyai, kita mengharapkan 100% dalam kita punya persembahan, tapi mesti akan ada benda-benda yang tak diingini, you know, which is mungkinlah faktor-faktor yang tak cukup warm up ke ataupun nervous system telah mempengaruhi keseluruhan nyanyian kita. Okay, so faktor-faktor untuk Nabila Razali mungkin dia tahu condition dia tidak baik ataupun I don't know keadaan dia that time, tapi setahu I dia merasakan condition dia sedang tak baik, so that memang benda tu akan effect kepada nyanyian dia. Dia akan berfikir, okay, aku sampai ke tak, you know. So keduanya adalah mungkin nervous system yang akan mempengaruhi, iaitu nervous ni dia akan memang mempengaruhi nyanyian kecuali kita kurang persembahan secara live. Bila kita kurang persembahan secara live, the feel kita menyanyi di dalam rumah ataupun bersendirian di dalam toilet dengan kita perform secara live di hadapan orang adalah satu benda yang berlainan. If you are not a singer, then you don't know. If you singer, you saja yang tahu, okay? I bukan nak backup siapa-siapa ataupun I nak dumpkan siapa-siapa, tapi untuk yang melihat this performance, mungkin boleh membuat orang kata persediaan yang rapi tentang you punya nervous system also, bertenang, you know. Dan mungkin kita cakap senang, kan? Kita cakap macam
you tak melalui dan you don't know. Tapi I believe that bila kita bersedia, kita tahu apa yang kita nak buat on stage, and also our posture akan melambangkan bentuk-bentuk confident dalam apa yang kita nak buat dalam persembahan. Okay, so for overall, Nabila Razali, you adalah seorang penyanyi yang bagus, di mana tidak semestinya orang yang dia punya vocal range tak besar itu tak bagus, ya. Bagus, tapi ada certain-certain lagu yang bersesuaian dengan dia, dan ada lagu yang tidak bersesuaian. Jadi oh sorry, I tak sihat hari ini. So kepada penyanyi-penyanyi di luar sana, sentiasa buat, sentiasa apa, rakamkan diri sendiri ke dalam video, nak buat lagu cover ke apa, sebab benda tu akan membantu you untuk mengurangkan the nervous system dalam badan you. Okay, so untuk siapa yang nak buat video cover, nak dan nak saranan ataupun my tips, boleh hantarkan dekat I punya di bawah ni, boleh emailkan video ke apa ataupun WhatsApp terus dekat I, so that dari situ kita akan ikut termadan syarat. Okay, bye.